Sedikit dan tentang terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 Agustus 2021 saya berserta rombongan Kodim dan Ibu Persit. Nah, sengaja kami ke Legion Veteran yaitu dalam rangka dalam memperingati hari 17 Agustus tahun 2021. Di mana beliau-beliau ini adalah sepupu-sepupu kita, pejuang-pejuang kita yang harusnya kita sebagai generasi muda harus mengingat bagaimana pengorbanan mereka dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan ini. Kita generasi muda yang masih sehat, yang harusnya seyogianya kita yang menjenguk orang-orang tua kita. Dan alhamdulillah ada sedikit rezeki dari Kodim sebagai tanda silaturahmi kami Kodim dengan Legion Veteran. Semoga hubungan nanti ke depan yang makin bagus, dan sekali lagi inilah orang-orang tua kita yang harus kita perhatikan. Terima kasih, itu aja. Pak, sebagai waktu kita berbicara, Pak, sedikit Pak tentang kunjungan dari Bapak Dandim ke kantor Legium. Jadi begini, kami sendiri tidak menyangka kedatangan Dandim ke kantor kami. Jadi kami merasa bangga, kami perhatikan kalau istilahnya oleh beliau di sini tidak ada apa-apa, cuma kedatangannya ke sini kami sangat menghargai. Inilah satu-satunya Dandim yang begitu baik langsung datang ke sini, satu-satunya. Jadi kami merasa bangga dan ucapkan terima kasih karena merasa diperhatikan datang ke sini. Kami semua mendoakan agar semua petugas-petugas negara terutama dalam keadaan sehat-sehat dalam memimpin Kodim dan Kembali Kodim dan ke depan semoga sukses di segala bidang.